Namun dengan kerasatin ini nak selapu dengan melen cili. Endek cili anak semame namun sini. Endek semame namun cili dagang sayur sak terlambat pun sempata. Saran dengan kerasatin ini sini. Pada marak samamu masih menu. Arak doang langana cili. Gara-gara kupi kurang anget telah. Gara-gara dinarak sidet telah. Namun dengan kerasatin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini subhanallah hari yang luar biasa bagi kita. Sulit anak yatim bisa berkumpul 100 orang seperti ini, dan itu yang akan mengantarkan doa-doa kita hari ini. Nah, makin teknisnya bagaimana kita dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hati ini bisa lembut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa An Abi Darda qala, bahwa ada seorang sahabat namanya Abi Darda, dia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yasku subwatu qalbuhu. Arak sopok dengan datang juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluh napi mun keluhan, ya Rasulullah kembin sakeras lalu atik dikini pendak sempatak semame menuju luk niki sila, menuju luk niki sila dikini pendak sempatak senine si kerasatin. Lamun dengan kerasatin nini nak selapu dengan melen cili. Endek cili anak semame namun sini. Endek semame namun cili dagang sayur sak terlambat pun sempata. Saran dengan kerasatin niki sila. Pada marak samamu masih menu. Arak doang langana cili. Gara-gara kupi kurang anget telah. Gara-gara dinarak sidet telah. Lamun dengan kerasatin. Sehingga kenyekan saat datang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kependak keras hati anu sakit dengan keras hati nak ini tindo tidam barun tersinggung sekedik laun jam 5 ampun ini tedam sin bayangan dengan sakitin doa melengung ini tedam hati yang keras dikisilah. Sehingga bapak ibu kenyekan ngandu juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napi basa nabi atuhibbu ayyalina kalbuka wa tadrika hajatika. Melem tebarak basa nabi kadin salembut ati kadin sapa sak kemelem pasti kiambing basa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ibu hari ini sapa ndak keras hati, ada resep yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak mungkin dengan dinini tebing hajat kengonek berdoa dikini tetebing sugih kengonek berdoa sakit-sakit diri kengonek berdoa dikini laku misal niki silang nggih misal. Nah, apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ninarak bae ndik sering goret-goret lamun tayut merari niki silang. Makanya ada sejarah ibu, agar kita ini jangan kendor datang berdoa hari Jumat. Jangan kendor berdoa hari Jumat. Di sini sudah terbukti ibu, banyak janda yang sudah laku. Ini mohon maaf niki silang. Nah, hari ini bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, konsep yang diberikan oleh Rasulullah, melem yakbara kadim sangkah keras ati kance kadim siapa melem pasti miak tetebing isi Allah. Kayon nama ibu? Kayon. Nih kayon deh bu? Kayon. Alhamdulillah. Ada dua konsepnya yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama, irhamul yatimu, kasih sayangi anak yatim. Yang pertama. Yang kedua, wa mashura sahu, tegelotak anak yatim. Saketelu, wa atimhu min to'amik,
maka kasih dia makanan daripada makananmu. Apa samut kelur si pelunggu beng anak yatim dindik beng sesalu kena. Apa samut kelur si pelunggu ia beng anak ya yatim. Sehingga Rasulullah bersabda, Nabi yalinu kalbak watudrika hajatik, pasti miak teicanin lembut hati kanci apa sama milik, pasti miak tetebing si Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin kita bersalawat kepada Nabi, nasi dijalankan, uang dijalankan, agar ibu di dalam salawat itu sebut di dalam hati apa hajat ibu. Jelas ibu? Jelas? Nanti mana panitia ini? Panitia, tolong dikasih nasinya sambil jalan. Kita iringi dengan bersalawat. Ibu hanya merunduk, berdoa kepada Allah apapun hajat ibu. Jadikan hati saya adalah hati yang lembut. Mana ini Ustaz Abu? Mana yang lain? Kok hilang ini? Ini nasinya ini. Subhanallah. Tuan Jahar, Tuan Azhar mana? Ehsan mana Ehsan? Maju dulu ini maju. Kita mau salawat sambil membagi nasinya. Langsung, bukan. Kasih nasi saja dulu, baru kasih uang. Kasih nasi, kasih uang. Kita hanya bersalawat memohon kepada Allah apa hajat kita hari ini. Dan seluruh anak yatim, ibu-ibunya terutama, diam saja, pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Nggih, jangan dianukkan dulu niki silak. Nggih. Mana yang ada di sini itu saja yang kita kasih. Yang tidak ada di sini tidak usah dipikirkan, nggih. Ini ada yang bawa uang, ini ada yang bawa nasi. Tolong satu-satu dulu, nggih. Kita semuanya tenang. Bersalawat dengan tenang. Kasih nasi yang hitam dulu. Ibu. Hei, dalam den. Tidak usah, kasih saja anak, kasih saja. Artinya mohon maaf. Nih, yang sudah dapat diam, jangan ngomong. Kita mau pakai catatan juga sudah terlambat ini. Oh, jolok kata Tuhan, kasih nasi saja dulu, sehingga yang tidak dapat nasi kita upah dia dengan jajan. Nih, ah, kalaupun ada tambahannya lagi nanti kita berikan. Nggih. Sila. Apa itu apa? Tuan-tuan jahat. Nasi dulu nasi. Nasi. Tolong Ehsan disuting. Pakai HP-mu. Ehsan disuting aja biar enak. Dianukkan di semua yang nasinya saja. Nggih. Nggih, tolong panitia. Kasih uang, kasih nasi. Kasih uang, kasih nasi. Sehingga mungkin kalau ada sisanya yang tidak dapat, bareh memangkin semua jangan berbicara dulu. Kalau semua berbicara, lamun arak sandek mau lebih terbagi kepeng, diamkan saja. Nanti waktu selesai kita bagi. Nggih, jelas niki? Jelas. Alhamdulillah. Kalau merasa yang belum dapat, diam nanti baru tiang kasih. Musilah kita semua ibu bersalawat kepada Nabi mengharapkan doa-doa kita dengan satu niki dari sini san dari sini biar kelihatan bapak semua. Alhamdulillah dari sini semua di sini syuting semua nggih. Nah sila semua ibu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musila kita pakai salawat tarekat dengan pelan sambil berjalan. Ibu punya hak untuk berdoa hari ini karena anak yatim sedang dibagikan nasinya. Dari mana nasinya? Dari ibu-ibu dan kita semua. Amin. Allahumma salli ala kenapa? Enggak lanjut jalan aja langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala
wal amilin Allah Allah. Bagian jajet ya dah, jajet ya, lempar jajet, kasih jajan, kasih jajan, kasih jajan juga, terus ibu, terus. Iwal faizin Allah, Allah, jajan juga kasih. Umma salli, dioper aja, saling oper. Lim ala bil ajma'in Allah Allahumma adina tariqal mustaqim tariqal ataqiyya iwasalihin Allah Allah wasallim ala Muhammad.
yang sudah didaftar namanya dan tidak datang bisa ambil uangnya karena masih banyak niki yang tapi mungkin setelah pulang kita mau ngaji dulu nggih. Nggih. Mungkin dulu Ibu. Bisa diambil ini 300-an lebih niki silak nggih. Nanti ambil niki silak nggih. Masya Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang hari ini mewakili Pelunggung sangat berbangga, sangat senang karena bisa mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekedar tiang ingatkan sama Pelunggung, pengajian tiang saat ini waktu lagi sebentar Ibu, mohon diam dulu Ibu. Ibu, diam Ibu, mohon sebentar saja. Karena lo masih ngeraos di kaun tak ceramah, niki sila. Karena si mas saling dengah diri, niki sila. Gih, mohon Ibu, diam menggih. Diam menggih. Alhamdulillah. Apa yang tiang sampaikan hari ini, karena kita sudah makin tua, berada di 1446 Hijriah. Tetapi sebelumnya di beberapa pengajian pernah tiang ingatkan, karena kita bersyukur bertemu dengan 1446 Hijriah, bertemu dengan bulan Muharram, sehingga tunas mangkin. Aku yang ngetam niki sekedar liwa. Jelo selasa lemak dendek baik dendek puasa yang disebut dengan puasa Asyur. Kalau niki jak boleh dia. Kita sama-sama nanti dendek sa wa bersedekah juk anak yatim. Karena basan ulama, niki basan ulama yang dia sampaikan hari ini bahwa qala ba'duhum arrasu fil ilmi, dengan sa'wah tama ilmu juk dalam hati, sak tama ilmu juk dalam dada, sak bau tama ilmu juk seluruh raganya, basen ulama bahwa mawajada fi ilmihi arba'atu asya taicanin lek dalam awak, lek dalam ilmu, lek dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, di dalam hatinya, ada empat perkara basen ulama. Nah mudah-mudahan seempat niki arak lek tiang pelinggih dan senamian. Amin. Tira Ibu? Empat. Kadis setahun diri makin niki sila. Karena pengajian pendek niki sila. Besok kita panjang. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Yang pertama itu Ibu, yang paling utama itu adalah kita takut kepada Allah dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga mungkin lamut tetu datang ngaji berarti jelo selase salema endek bayi endek puasa. Nene kena insya Allah ang. Ia kena lain pelai wiwah bercerita harus puasa. Lagu makin lemak inak arak mugdait ndek puasa ndek kia tegur, berarti wamli tu congok doang juk darul istighfar. Ini harus paksa diri, ini kisilah. Harus paksa diri. Yang kedua, wattawaddu'i bainahu wa baina khalqi. Setelah kita rajin ibadah, setelah kita rajin mulai ngaji,
setelah kita mulai rajin di dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa mulai belajar beradab dan akhlakul karimah. Sudah tidak ada kesombongan, membanggakan diri itu sudah tidak ada. Imam pacu ngaji nak baridab dengan diuah lalu ngaji. Imam pacu berjamaah baridab dengan diuah berjamaah. Berembi-rembi ke sugim baridab dengan di sugim. Berembi-rembi ke kenges baridab dengan di enges. Karena sekecit sombong niki sengat sak meridab diri itu. Meridab enges, meridab sugih, maka sombong kita. Yang ketiga, wazuhdu bainahu wa bainad dunya. Mulai zuhud di antara kita dan di antara dunia. Embearan di antara kita ina. Ketuaan kita di tuah pikiran. Timat sirih kerut muat di tuah pikiran. Nia doang mu tejap ina. Unani muat kuah mulai lengkap. Semenek-menek kuah mulai kempes. Mulai mikir ina. Coba zuhud ina. Embearan zuhud. Ande tata icanin mah toa walangi apa ya tuni. Ande tata icanin kurang balung. Nah pia debase niki sila. Zuhud bainahu wa bainad dunia. Yang kedua adalah zuhud di antara kita dan di antara dunia. Ende saluik lalu kemilik tilik dunia. Apa ruan sak tebit isi Allah kita terima dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya lihat ibu, ini contoh ibu. Kalau ibu yang sudah tua terlalu berlebihan caranya berpakaian, itu belum zuhud. Makanya tetap yang bilang, lamu toa ya sudah bekiring jama-jama, bejilebab jama-jama, bepupur jama-jama, bekincu jama-jama. Ini masya Allah, kalah-kalah kanak baja. Astagfirullahaladzim, muparanjak dedara baru beli. Masya Allah, subhanallah. Aruh-aruh pengesah ni arak dengan bebalu beli pil rapet wangi. Saya kacau nama rari unang. Masya Allah. Nah inilah contoh yang diberikan oleh Allah supaya kita zuhud bainahu wa bainad dunia. Zuhud di antara kita dan di antara dunia. Maksudnya apapun ruang nilai awal kata ni, kita terima dengan ikhlas. Apapun ruang, apapun ruang dua bandit, kita terima dengan ikhlas. Yang keempat, wal mujahadatu bainahu wa baina nafsih. Mulai dia berjihad untuk dirinya, berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Apa untuk diri kita Bapak Ibu? Kita dalam hidup ini yang pertama tadi itu adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah jangan terlalu menuruti hawa nafsu kita, berarti itulah ilmu. Apa niki? Astaga fi Allah Ar-Rabbal Baraya Astaga Rabbal Baraya Astaghfirullah.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah konsep kita hari ini adalah berzikir, berdoa dan menyantuni anak yatim. Sebenarnya tadi tidak akan memberikan pengajian, tapi keduk saya buka kitab, insyaallah Jumat depan baru kita ngaji yang panjang. Hari ini kita mau panjang istighazah, kita mau panjang berzikir, kita mau panjang muhasabah. Muhasabah kita lebih dari 1 menit dan insyaallah istighazah kita akan kita tutup mungkin lebih daripada 10 menit dan zikir kita akan kita tutup lebih daripada 5 menit sehingga 6.15 pelunggung sudah keluar dari sini nggih. Ya Rabbi bil mustafa balig maqasidana wa ghafir lana zambana ya wasi'al inna semua pasti akan mati. Ya Rabbi bil mustafa balig maqasidana wa ghafir lana zambana semua pasti akan mati. Ingat kubur kita semua pasti akan mati. Tunas, kita muhasabah sebentar 1 menit. Di tahun baru ini sama-sama kita merunduk sebentar. Dalam merunduk itu kita matikan bibir kita, matikan pandangan kita, hidupkan hati kita dengan menyebut Allah, 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 Allah di dalam hati. Insya Allah dari sinilah Allah akan memberikan kita bahagia, hidup hati kita, sehat hati kita, bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah.